Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sobat Bonsai, jumpa lagi di channel saya Bonsai Sulawesi. Pada kesempatan hari ini saya tidak berburu, tetapi di sini saya akan melakukan proses meng-ground bahan bonsai serut saya. Ini ada dua bahan bonsai serut saya yang akan saya ground. Jadi simak terus video saya, semoga bisa bermanfaat. Oke sobat bonsai, ini juga lokasi baru. Dan ini akan saya buat lokasi ground-ground bonsai. Nah, untuk medianya yang akan saya pakai nanti, saya menggunakan tanah pohon bambu. Saya campur dengan kotoran kambing, itu yang ada di karung. Nanti akan saya campur di arko ya. Dan saya juga tidak jauh-jauh ambil tanah pohon bambu. Di samping ini ada pohon bambu, jadi tanahnya akan saya pakai. Oke sobat bonsai, jadi langsung saja kita persiapkan. Nah, sobat bonsai, satu bahan sudah. Kita lanjut lagi ke bahan yang berikut. We'll be right back.
Nah, sobat bonsai, bahan yang kedua sudah selesai. Sekarang bahan yang ketiga. Dan yang ketiga ini saya akan ground, yaitu bahan bonsai sancang ya. Oke. Nah, sobat bonsai, ini dia bahan bonsai sancang. Ini akan saya ground juga ya, agar pertumbuhannya lebih semakin cepat. Nah, sobat bonsai, ini waktu yang tepat untuk saya meng-ground bahan bonsai. Ini juga sudah di daerah saya sudah musim hujan. Nah, ini sudah mau hujan ya, sobat bonsai. Jadi tidak perlu kita siram. Nanti hujan yang akan siram ya. Nah, sobat bonsai, sekian dulu video saya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi sobat bonsai, khususnya pemula. Dan ini cara saya meng-ground bahan bonsai saya agar proses pertumbuhannya semakin besar dan semakin cepat. Oke, sobat bonsai, sekian dulu video saya. Terima kasih yang sudah nonton. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.